Jaga lagi, Dok. Ella jaga malam ini? Ditanya kok malah bertanya. Serius nih, tugas jaga nggak malam ini? Kalau nggak, emangnya kenapa? Ya, nggak apa-apa. Cuma rugi. Kok rugi? Bagaimana nggak rugi kalau nggak bisa ngobrol berdua denganmu? Apalagi malam minggu seperti sekarang ini. Kalau cuma ngobrol, yang lain kan masih banyak. Siapa umpamanya? Suster Retno. Ah, kiamat. Suster Ella, sudah berapa kali saya peringatkan, dilarang pacaran dengan ko-asisten. Ah, kok pengen kaget orang saja. Mereka perlu diperingatkan, supaya jangan lupa pada tugasnya. Suster Ella memang seorang perawat yang paling suka digoda. Sayang dia DM. Dari mana kau tahu dia sakit gula? Siapa bilang dia sakit gula? DM artinya darah montok. Orang sudah bilang bainol, tolong. Tapi di kamusku, DM artinya diabetes mellitus. Ah, kamusmu itu sudah kuno, ketinggalan zaman. Pasien. Lepaskan saya. Jaga gila, lepaskan. Siapa dia? Dia ngamuk, Dok. Berteriak-teriak di jalan raya. Pidato. Jaga gila. Menyanyi. Malah mengganggu perempuan yang lewat. Lepaskan. Ada keluarganya yang ikut? Ada, dokter, anaknya sendiri. Suruh dia menghadap saya di kamar jaga. Baik, dokter. Masuk. Adik anak pasien tadi? Iya. Nama? Ditya. Cuma itu? Cukup itu saja. Umur? Umur siapa? Tentu saja umur adik. Apakah itu perlu? Kalau tidak perlu, tidak saya tanyakan. Maaf, Anda dokter di sini. Apakah saya ada potongan seorang mantri? Saya ingin bicara dengan dokter Gunadi. Besok? Saya minta sekarang. Kecuali kalau Anda anak seorang anggota DPR. Kalau begitu, saya kembali besok pagi saja. Silakan. Tapi jangan lupa, bawa juga ayah Anda pulang. Dia kan harus dirawat di sini. Benar.
Tapi kami tidak bisa merawat pasien yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia pasien Dr. Gunadi. Sudah 6 kali dirawat. Tapi saya bukan Dr. Gunadi. Anda bisa melihat statusnya. Tentu saja. Tapi Anda tidak usah mengajari saya. 21 tahun. 21? Perlu lihat KTP? Nanti saja. Saya memang perlu melihat KTP Anda. Bila Anda tidak bisa membayar uang muka. Saya akan membayar biaya perawatan ayah saya sekaligus. Oh, itu bukan jaminan, Nona. Tapi baiklah. Sekarang jawab dulu semua pertanyaan-pertanyaan saya. Nama ayah Nona? Pradoto Sutanto. Umur? 43 tahun. Pendidikan? Teknik. Pekerjaan? Pemborong bangunan. Baiklah. Sekarang mengenai diri Anda sendiri. Pendidikan? Fakultas Fisiologi. Masih kuliah? Tidak. Mengapa? Kerja. Kerja apa? Artis. Artis film atau foto model? Bintang film. Bintang film Hong Kong atau India? Kok saya tidak pernah melihat wajah Anda di layar putih? Perlukah itu harus dipersoalkan? Oh, tentu saja. Saya harus mengetahui sebanyak-banyaknya tentang keluarga Anda. Termasuk karir saya? Termasuk karir Anda. Untuk apa? Untuk menyembuhkan ayah Anda yang sedang sakit. Masih dapatkah dia disembuhkan? Dengar, Nona. Yang harus bertanya saya, bukan kamu. Kalau kamu ingin ayahmu dirawat di sini, kamu harus menjawab semua pertanyaan saya. Tidak peduli kamu suka atau tidak. Nah, sekarang mulailah menceritakan bagaimana asal-usulnya sampai ayahmu mengamuk. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba saja ayah mengamuk dan memukuli saya. Barangkali karena Anda melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Saya tidak pernah melakukan apa-apa. Mungkin dia tidak senang pekerjaan Anda. Sudah lama dia sakit seperti itu. Katanya sejak 25 tahun yang lalu. Katanya? Waktu itu saya belum lahir. Lalu siapa yang mengatakan pada Anda? Ibu? Saya malah belum pernah melihat ibu. Jadi Anda dengar dari siapa? Dari siapa saja. Ongkos perawatan 5.000 sehari. Uang muka 75.000 untuk 15 hari. Dan harus bayar lebih dahulu. Saya tidak bawa uang sebanyak itu. Peraturan tidak bisa ditawar. Besok saya akan kembali bawa uangnya. Tidak bisa, peraturan. Ini kan rumah sakit. Kewajiban rumah sakit adalah menerima dan merawat orang sakit. Justru karena ini rumah sakit, bukan pasar. Jadi tarifnya tidak bisa ditawar lagi. Saya bukan menawar. Saya hanya meminta penundaan pembayaran. Tidak bisa. Peraturan tidak bisa dirubah seenaknya sendiri, Nona. Selamat malam. Uang mukanya dulu. Olah aja. Jangan kau kasih tangan terus, tangan kiri. Nanti. Ngelamun atau mengobservasi pasien? Dua-duanya. Kevin sudah siap. Kalau sudah, aku tidak perlu duduk bangun di sini. Foto anamnesa? Belum. Kunjungan rumah? Belum juga. Ah, masa belum? Kukira malah sudah 3 kali. Anaknya kan cantik. Shhh. Jangan keras-keras. Mereka kan tidak tuli. Iya, iya. Aku tidak yakin kau belum mengunjunginya di rumah. Kenapa sih kau betul terawat hari ini? Kalau kamu kunjungan rumah, kunjung sendiri pasienmu. Si Harsa. Ah, alamatnya tidak jelas.
Nanti kau dimarahi dokter Gunadi. Alah, jangan pura-pura, Sal. Kau sendiri tidak pernah kunjungan rumah kalau anak pasienmu tidak cakep. Eh, siapa bilang? Dinas situasi selalu kubuat dengan lengkap di setiap status pasienku. Tentu saja. Kau tanya langsung pada pasienmu, lalu kau gambar. Selanjutnya, kau karang-karang sendiri. Ingat, Sal, dokter Gunadi juga pernah jadi mahasiswa. Saya juga pernah jadi mahasiswa, Dok. Dulu. Nalo, penyakit datang. Barangkali ada baiknya kau layan dia. Lumayan, orang cantik. Dan saya dengar orang tuanya cukup kaya. Fatimah pernah jadi mahasiswa di mana? Panggil Feti saja, dokter. Dulu mahasiswa hukum, sudah hampir dapat ijazah. Wah, hebat dong. Kenapa berhenti? Dosennya naksir Feti. Loh, itu kan baik. Soalnya dosennya sudah punya anak dua. Karena itu Feti berhenti? Iya, dari situ Feti terus masuk fakultas ekonomi. Saya mau berkunjung ke rumah Anda. Berkunjung ke rumah saya? Ya. Apa yang Anda mau lihat di sana? Kewajiban saya. Memeriksa rumah saya? Bukan memeriksa, hanya melihat situasi rumah pasien. Itu penting artinya dalam sembuhnya penyakit seorang penderita. Ah, buat apa ijazah? Teman-teman pada beli ijazah kok. Dari mana Feti tahu? Tahu saja. Di tempat Feti kerja, semua teman pada beli ijazah. La 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 la. Sama dengan wala sebelum ini mudah hamil. Masa ke rumah seperti ini dokter mau datang? Ada apa? Tidak biasanya aku kesini pagi-pagi begini. Ada dokter mau datang ke rumah saya. Aku perlu bantuanmu. Dokter? Bukan seperti anggapanmu. Dia dokter yang merawat ayah. Pasti masih muda dan ganteng. Sudah kawin? Sudah kawin atau belum, itu bukan urusan saya. Dan juga bukan urusanmu. Dia datang karena ayah. Lalu kenapa kau yang repot? Karena dia akan datang ke rumah saya. Aku perlu bantuanmu. Merubah rumahmu jadi istana? Cukup asal dia tahu, itu sebuah rumah, bukan gudang. Baik, baik, segera saya datang. Saya mandi dulu, ya? Sal, kemari sebentar. Wah, rupanya bakal ada sidang pleno hari ini. Kenapa Asri dan Emmy tidak ikut diajak? Ini tentang kau. Tentang aku? Ya, duduklah dulu. Oke, Ma. Apa topiknya hari ini? Jangan bergurau, Sal. Kami serius. Baiklah, Ma. Nah, soalnya apa? Om dan Tante Hermawan
sudah 4 kali datang kemari. Dan setiap kali mereka datang, kau tidak pernah ada di rumah. Tentu saja, Ma. Pak Esa kan bukan resepsionis. Malam ini mereka akan datang lagi kemari. Kita makan malam bersama. Wah, sorry, Ma. Sore ini Faisal mau mengunjungi rumah pasien. Bisa kan kau tunda besok? Besok Faisal jaga malam. Kalau begitu lusa. Lusa kasus pasien sudah harus dipresentasikan. Kalau begitu kapan kau bisa menemui mereka? Buat apa Faisal harus menemui mereka? Mereka ingin melihatmu. Melihatku? Ya. Ada alasan apa mereka melihatku? Minggu depan Rosa pulang dari Jerman. Mama ini, nama ini ada-ada saja. Masa karena seorang gadis pulang dari luar negeri, kita semua harus direpotkan? Bukan karena dia pulang dari luar negeri, Sal. Ada masalah lain. Masalah lain? Dia cantik. Lalu? Sudahlah. Kalau Faisal tidak mau melihat Rosa, kita juga tidak akan memaksa. Asal kau tahu saja, Sal, Om dan Tante Hermawan ingin melihatmu malam ini. Tapi Faisal bukan barang dagangan, Pak. Tidak bisa dilihat seenaknya. Terserah kamu. Minggu depan, Papa dan Mama akan ikut menjemput Rosa di airport. Kalau kau mau ikut, lebih baik kau hadir malam ini. Kalau tidak, itu hakmu. Nah, begitu lebih baik. Menjemput gadis cantik di lapangan terbang pasti lebih menyenangkan daripada menemani orang tuanya makan malam. Selamat sore, Ma. Pa. Em. Sore, Mi. Sekarang sudah selesai semuanya. Dokter muda itu pasti akan senang melihatnya. Terima kasih ya. Kalau begitu, saya pulang dulu. Pada. Masuk. Dokter Faisal, silakan duduk. Silakan cicipi kuenya, Dok. Terima kasih. Oh ya, saya sampai lupa. Dokter mau minum apa? Teh atau kopi? Teh saja. Silakan, Dok, tehnya diminum. Terima kasih.
sebelum sakit yang terakhir ini, apakah ayah Nana masih bekerja? Ayah seorang pemborong. Oh ya, maaf. Boleh saya menawarkan rokok pada Anda? Terima kasih. Maaf. Maaf, terlalu dalam tadi saya menyedotnya. Dokter rupanya belum biasa merokok. Hanya sekali-sekali saja di waktu senggang. Oh. Anda tadi mengatakan bahwa ayah Anda seorang pemborong bangunan. Kapan yang terakhir dia mengerjakan sebuah proyek? Kalau Anda punya proyek berharga puluhan juta rupiah, apakah Anda masih mempercayakan pekerjaan itu pada seorang manusia yang gila? Itulah sebabnya saya menjalani hidup ini penuh derita. Saya harus kerja untuk biaya perawatan ayah dan hidup saya sendiri. Itulah sebabnya saya menjalani hidup ini penuh derita. Saya harus kerja untuk biaya perawatan ayah dan hidup saya sendiri. Abang. Biarkan saja. Ada apa? Ada orang gila yang membakar rumah kita. Suaramu kok kayak geledek. Berapa kali sudah kukatakan, jangan pacaran dengan laki-laki itu. Dia playboy. Belum sempat kau meniman-niman bayimu, dia sudah berpaling pada yang lain. Bedanya dengan kau, kau kan juga seorang playboy. Asri, masuk. Kau tidak berhak melarangku. Sekarang malam minggu. Masuk, kataku. Betul-betul memalukan. Mana mereka? Di kamar, Nyonya. Katanya belum lapar. Belum lapar? Siapa yang tanya mereka lapar atau tidak? Anak-anak setan semuanya. Iya, mas, seneng ya. Putri luar negeri. Apa aneh? Ya, toh, ceng. Ini yang pon-potan, ya. Kok betul-betul mau bikin malu mama, ya, Faiza? Tapi Faiza belum lapar, Ma. Belum pengen makan. Tak ada yang menyuruhmu makan. Pokoknya keluar. Temani mereka. Lalu mesti ngapain Faiza di meja makan? Menangkap lalat? Atau menghitung berapa kali mereka bertahak? Dengar, Sal. Mama tidak main-main. Mama tunggu kau di bawah. Kalau kau belum turun-turun juga sampai mereka pulang, kau tahu sendiri. Selamat siang, Bu. Maaf, Bu, saya ingin menawarkan barang-barang hasil produksi kami berupa odol, sikat gigi, sabun, dan alat-alat kosmetik. Mana tahu Ibu berminat memakai hasil produksi kami. Maaf saja, Dek. Persediaan kami masih ada. Lain kali saja, Dek. Tidak apa-apa. Permisi.